Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini ada kabar berita dengan judul harga jam tangan mewah 4 politikus tanah air, ada yang sampai 12 miliar rupiah. Gak hanya selebriti, nyatanya para politikus tanah air ini juga menggemari jam tangan mewah. Jam tangan ini harganya bisa setara rumah atau mobil baru. Bahkan ada yang harganya mencapai miliaran. Siapa saja sih para politikus yang memiliki jam tangan mewah tersebut? Ruhut Sitompul. Ruhut masuk ke dalam deretan politisi yang memakai jam tangan mewah. Politisi yang pernah bermain di beberapa serial televisi ini memiliki jam tangan bermerek Rolex yang harganya cukup mahal. Jam tangan Rolex berwarna emas yang dikenakan ini harganya lumayan mahal, sekitar 100 jutaan rupiah. Haritano Sudibyo. Tak berbeda dengan Ruhut, Haritano juga politisi sekaligus pebisnis MNC Group, juga memiliki jam tangan mewah. Salah satunya adalah penerai PAM 425 Radiomir SLC. Jam tangan ini diketahui berharga 100 juta lebih. Fadli John pernah terlihat mengenakan jam tangan dengan harga yang amat mahal. Dilansir Brilio, politisi Gerindra tersebut memakai Habalot Sprint Optic Banking Gold Keramik. Jam tersebut bukanlah jam tangan biasa, harganya sangat mahal. Per piece jam tangan tersebut dibanderol seharga 500 jutaan rupiah. Ahmad Saroni dijuluki sebagai Crazy Rich Tanjung Priok. Dari julukannya saja kamu bisa membayangkan seperti apa kekayaan yang dimiliki olehnya, kan? Sehingga wajar jika dirinya kerap memakai jam tangan mahal. Saroni kerap terlihat memakai jam tangan merek Richard Mille. Salah satu yang dia kenakan, Richard Mille 53-01 Tourbillon Pablo McDonough, seharga $900,000 atau sekitar 12,8 miliar rupiah. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.